Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi wahtada bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ayyuhal mu'minun. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan rahmatnya, mencurahkan ni'matnya kepada kita semua. Pada malam yang mulia ini, yang semoga diberkahi ini, Allah izinkan kita bertemu dan berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga majlis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah turunkan kepada kita rahmatnya. Allah tumpahkan kepada kita sakinah, ketenangan dan kebahagiaan. Allah terima apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam tak pernah lupa dan tak pernah bosan kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, manusia mulia, manusia yang paling agung yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Semoga selawat dan salam juga selalu tercurah buat istri-istri Nabi kita. Begitu juga untuk keluarga Nabi yang beriman. Untuk seluruh para sahabat. Begitu juga untuk orang-orang yang meniti, meniru, mencontoh, menteladani petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita sambung kajian kita pada beberapa hari yang lalu tentang keutamaan 10 hari Zulhijjah, begitu juga dengan hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Para ulama kita sepakat bahwasanya hari di dunia ini yang paling mulia dalam setahun adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Namun untuk malamnya adalah 10 terakhir Ramadan. Malam yang paling mulia dalam setahun adalah 10 terakhir Ramadan. Karena di situ terdapat Lailatul Qadar. Sementara di 10 pertama, di siang hari 10 pertama Zulhijjah terdapat Yaumu Arafah. Begitu juga terdapat Yaumun Nahar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdala ayyamikum yaumun nahari thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari-hari kalian yang paling afdal adalah hari An-Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, hari kita menyembelih kurban. Kemudian setelah itu kata baginda Nabi kita, Yaumul Qar. Yaumul Qar artinya adalah hari setelah Yaumun Nahar atau tanggal 11 Zulhijjah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ramai kita dengar sekarang terdapat perbedaan antara kita dengan beberapa negara lain tentang hilalnya Zulhijjah. Maka sebenarnya permasalahan ini dia merupakan cabang dari permasalahan pokok tentang masalah apakah ru'yatul hilal itu. Apakah ru'yatul hilal itu untuk semua kaum muslimin di muka bumi ini atau masing-masing daerah yang berbeda matla' hilalnya atau tempat muncul hilalnya ini
mereka berhukum dengan matla' hilal mereka masing-masing. Nah, ini mungkin telah sering dikaji di awal-awal Ramadan. Bagaimana para ulama, begitu juga mungkin para asatizah, menjelaskan tentang hukum menetapkan awal Ramadan atau hukum atau cara menetapkan satu Syawal. Nah, begitu juga dengan menetapkan awal bulan yang lain. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in gumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Artinya apabila kalian melihat hilalnya Ramadan maka berpuasa. Dan apabila kalian melihat hilalnya Syawal maka beridul fitrilah. Fa in gumma 'alaikum, kalau seandainya terjadi mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Artinya sempurnakan bilangan bulan yang kita beradanya pada saat itu, yang kita berada pada bulan itu ketika itu menjadi 30 hari. Nah, dari sabda Nabi, "Idza ra'aitumul hilal," apabila kalian melihat hilal, apakah ini berlaku umum? Maksudnya kalau seandainya ada dua orang atau ada satu orang melihat hilal, apakah hukum ini berlaku bagi kaum muslimin di seluruh dunia ini? Atau hukumnya itu khusus untuk daerah yang dia berada padanya atau daerah-daerah tetangganya? Terjadi silang pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalau sudah terlihat satu hilal oleh sebagian kaum muslimin maka ini berlaku untuk semua kaum muslimin di penjuru muka bumi. Namun jumhur para ulama berpendapat bahwasanya kalau seandainya terjadi perbedaan matla' hilal, tempat munculnya hilal, maka berbeda juga hasilnya tentunya. Dan masing-masing daerah berhukum dengan matla' hilalnya masing-masing. Nah, dari sini ia bercabang permasalahan tentang masalah awal Zulhijjah. Jadi pokoknya dari hadis yang tadi, itu intinya. Dan akan bercabang kepada permasalahan ini. Permasalahan menetapkan awal Zulhijjah. Namun kaum muslimin juga ribut, umpamanya sebagian kaum muslimin juga ribut tentang masalah berpuasa Arafah. Kapan kita berpuasa Arafah? Apakah dengan wukufnya orang di Arafah, jamaah haji di Arafah, atau dengan tanggal 9 di kita? Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya kita mengambil kepada pendapat jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Quraib juga. Ketika Ummul Fadl mengutus Quraib, salah seorang dari tabi'in bernama Quraib, diutus oleh Ummul Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas, ke Syam, ke Damaskus, untuk suatu kebutuhan. Dan dia datang di awal Ramadan. Nah, ketika itu ternyata orang-orang Damaskus melihat hilal, hilalnya Ramadan pada hari Jumat. Ketika Quraib kembali ke Madinah, dan dia kembali di akhir-akhir Ramadan, maka dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Belumkah terlihat hilalnya Syawal?" Kalau hitungan dia ketika itu berpuasa sudah 29 hari. Kita ru'yatul hilal malam ini karena maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, "Kapankah Muawiyah dan orang-orang Dimas melihat hilal Ramadan?" Dijawab oleh Quraib, "Di hari Jumat." Maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Sementara kami melihatnya di Madinah ini di hari Sabtu." Lalu Quraib mengatakan, "Apakah kita tidak cukup dengan penglihatannya Muawiyah dan orang-orang penduduknya Damaskus?" Abdullah bin Abbas tidak.
Dan begitulah Nabi kita memerintahkan kita. Sampai melihat hilal atau sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, berarti kita beribadah sesuai dengan waktu kita, bukan berdasarkan waktu orang lain. Sebagaimana kita berbuka sesuai dengan waktu kita, kita solat maghrib sesuai dengan waktu kita, tidak sesuai dengan waktu Jakarta, tidak dengan waktunya Indonesia Timur, tidak juga dengan waktunya Mekah. Namun kita beribadah dengan waktunya kita, dengan tanggalnya kita, bukan dengan tanggal yang lain, bukan dengan waktu yang lain. Begitu juga bahwasanya haji itu disyariatkan lebih akhir dibandingkan dengan puasa Arafah. Haji diwajibkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita di tahun ke-6 Hijrah. Namun Nabi kita baru berhaji di tahun ke-10 Hijrah. Sebelum Nabi haji, puasa Arafah sudah ada. Sebelum orang-orang wukuf di Arafah, yang namanya puasa Arafah itu ya tetap dia di tanggal 9 Zulhijjah. Nah begitu juga kalau seandainya ada kaum muslimin yang tinggal di dalam hutan, tinggal di pegunungan, jauh dari berita, jauh dari informasi dan teknologi, dia tidak mengetahui orang wukuf di Arafah itu kapan. Maka dia tetap beribadah, dia tetap bisa mengetahui tanggalnya berdasarkan ru'yatul hilal tadi. Dan agama kita adalah agama yang syamil, yang kamil, yang menyeluruh, yang bisa dipergunakan dan dipakai, dipraktekkan oleh semua orang, tidak oleh golongan tertentu. Jadi kalau ada orang yang tinggal dalam hutan, Pak, dia jauh dari berita. Kita sekarang ini kenapa tahu kapan Arab Saudi nanti wukuf? Kapan mereka itu 1 Zulhijjahnya? Karena teknologi, Pak. Karena ada informasi berita. Bagaimana dengan zaman dahulu yang belum canggih seperti ini? Apakah mereka mengutus utusan ke Mekah sana? Atau Mekah sana mengutus utusan ke sini? Bahwasanya kami sekarang wukuf di Arafah, atau kami akan wukuf tanggal sekian, maka kalian berpuasa Arafah harus sesuai dengan wukufnya kami. Tidak pernah. Tidak pernah demikian. Bahkan mungkin sebelum mereka dahulu, orang haji ini bolak-balik itu 6 bulan kan, Pak, naik kapal laut. Sebelum mereka sampai mungkin ke daerah kita sudah habis 9 Zulhijjah ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita beribadah sesuai dengan waktu kita. Sesuai dengan waktu kita, dan begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, sekarang kan informasi sudah canggih, Ustaz, teknologi sudah modern. Kan bisa kita manfaatkan. Kita sudah tahu sekarang. Dulu memang orang enggak tahu kapan wukuf di Arafah. Nah, sekarang sudah tahu, maka kita ya beralih kepada mempergunakan, memanfaatkan teknologi ini. Maka bukan ke situ larinya. Ada orang yang berkata demikian kepada saya, Pak. Kan Islam ini bukan agama yang kaku, kata. Teknologi udah ada, udah canggih. Kenapa kita tidak mempergunakan itu? Dulu orang memang tidak tahu kapan wukuf itu, sekarang udah tahu. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, di dalam agama kita ada yang disebut dengan thawabit. Thawabit ini dia pokok-pokok yang tidak bisa berubah-ubah. Ada yang namanya mutaghayyirat, mungkin dia bisa berubah. Yang thawabit ini dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman, tidak akan berubah. Tidak bisa dia diubah-ubah. Memang seperti itu dari sananya, syariatnya seperti itu. Tidak bisa dia dimodifikasi, tidak bisa diubah. Walaupun zaman sudah canggih, bisakah kita mengatakan saat ini, umpamanya sekarang canggih, Pak, kita hidupkan aja channel televisi yang Al-Quranul Karim Mekah itu, Pak, Mekah Live.
Kemudian kita sholat di sini pakai imam Masjidil Haram, san. Bisa? Tidak bisa kan begitu? Kita hidupkan TV-nya di sini. Kelihatan imam Masjidil Haram, kelihatan Masjidil Haram, kelihatan jemaah. Kita bermakmum dengan imam Masjidil Haram langsung. Dunia udah canggih kan begitu kata kita. Ngapain kita sholat kayak yang lama? Sekarang kita bisa berimam langsung ke Masjidil Haram. Pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Tidak masuk. Yang seperti ini dia tidak bisa dibawa. Walaupun teknologi itu canggih. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Awal dari permasalahan tadi sebenarnya kembali kepada hadis tadi. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddata salasin. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, melihat hilalnya Syawal. Berarti masing-masing kalian melihat hilal. Dan apabila kalian melihat hilalnya Syawal, maka beridul fitri lah. Kalau melihat hilalnya Ramadan, berpuasalah. Lihat hilalnya Syawal, beridul fitri lah. Begitu juga berarti ketika melihat hilalnya Idul Adha, maka di tanggal 9-nya berarti kita Arafah, tanggal 10-nya kita beridul Adha. Berdasarkan masing-masing matlaknya kita. Kalau seandainya terjadi perbedaan penampakan atau ru'yatul hilal tadi, maka itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Ada juga yang saya baca itu masuk ke WA begitu, di grup banyak orang yang mengatakan bermacam-macam. Katanya ijma' ulama empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya kalau untuk Idul Adha kita ikut ke sana. Puasa Arafah kita ikut ke Mekah sana. Itu ijma' empat mazhab katanya. Tidak. Dari mana ijma'nya empat mazhab? Karena permasalahan ini dia merupakan cabang dari perselisihan para ulama dalam masalah apakah ru'yatul hilal tadi dia untuk semua kaum muslimin di dunia ini atau masing-masing matlah itu berhukum sesuai dengan penglihatannya. Jadi enggak ada ijma'nya ulama dan dia pun di situ tidak membawakan sumber-sumber kitab yang dia jadikan sebagai rujukan. Hanya bisa menulis, hanya merangkai kata-kata. Bahkan sampai mengatakan ini merupakan katanya apa bibit-bibit atau ini merupakan hasil daripada Islam Nusantara. Sedikit-dikit harus dengan Nusantara kita. Maka kita juga harus objektif dalam menilai. Dan kita tidak menuding yang bukan-bukan kepada pihak pemerintah kecuali memang ada burhan, ada ilmu. Kalau seandainya tidak, maka itu berbahaya. Itu udahlah buhtanun azim, kebohongan yang besar. Tambah lagi dia menghujat pemerintah. Kemudian juga di post, di share ke tempat yang ramai. Bahkan kalau seandainya benar, kita melihat ada kemungkaran pada pemerintah, maka adabnya kita menasihatinya dengan empat mata, dengan sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Ada yang tulisannya sampai demikian begitu, Pak. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita kembali kepada apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang masalah fikih kurban. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah syarat-syarat kurban itu. Kita bahas ada empat. Yang pertama, agar pengorbanan kita itu sah, maka hendaklah, apa kemarin Pak? Hendaklah hewan yang dijadikan sebagai pengorbanan kita itu adalah min bahimatil an'am, dari jenis bahimatul an'am. Kemudian bahimatul an'am ada tiga jenisnya. Ada unta, ada sapi, ada juga kambing. Dan itu dengan semua jenisnya itu telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian syarat yang kedua kemarin, hendaklah hewan
pengorbanan itu mencapai umur tertentu, mencapai umur yang telah ditetapkan oleh syariat, dan kita juga telah sebutkan umur-umurnya itu, dan tidak sama umur antara unta dengan sapi, begitu juga dengan kambing serta domba. Serta domba berbeda, la tasbahu illa musinnah, yang musinnahnya ini berbeda-beda. Untuk unta kemarin berapa tahun, Pak? 5 tahun, sudah genap 5 tahun. Dan untuk sapi 2 tahun, sementara untuk kambing 1 tahun. Dan dibolehkan domba yang berumur 6 bulan. Kemudian syarat yang ketiga kemarin adalah hendaklah kita menyembelih hewan kurban kita itu pada waktu yang telah ditetapkan. Dan waktunya itu ada 4 hari, tanggal 10 ditambah 3 hari setelahnya, atau yang disebut dengan ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, sebelum matahari terbenam di tanggal 13. Itu akhirnya. Adapun awalnya di tanggal 10 setelah melaksanakan solat Id. Kalau seandainya dia tidak ikut solat bagaimana? Ia di waktu duha lah, Pak. Di waktu duha. Setelah matahari terbit, kemudian matahari tadi kira-kira setinggi tombak dari ufuk timur itu, atau di ufuk timur. Kemudian syarat yang keempat adalah hewan kurban kita itu mesti selamat dari aib atau cacat yang disebutkan oleh baginda Nabi di dalam hadis. Di dalam hadis ada berapa aib, Pak? Ada 4 aib kemarin. Al-awra, al-bayinu awaruha, yang buta matanya sebelah, yang jelas kebutaannya itu. Jelas butanya begitu, Pak. Bukan sesuatu yang samar-samar. Karena ada juga barangkali hewan ini yang dia, apa namanya itu, Pak? Dia enggak buta, cuman mungkin mukanya ini melihat ke sini, tapi dia memandangnya ke sini gitu, Pak. Juling, Pak, ya. Nah, juling. Jadi dia mukanya ke sini, ternyata dia ke sini lihatnya. Itu berarti bukan buta. Ini yang buta matanya sebelah, jelas butanya itu. Kemudian yang pincang, yang jelas kepincangannya. Kemudian yang ketiga, yang sakit, yang jelas sakitnya itu. Yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, yang kurus sekali atau yang sudah sangat tua, yang sudah tidak memiliki sumsum lagi. Sumsum di tulangnya itu sudah enggak ada lagi, sudah sangat kurus atau sangat tua sekali. Maka 4 aib ini menyebabkan hewan ternak itu tidak boleh dikurbankan. Lalu di luar dari 4 aib yang disebutkan dalam hadis, para ulama membagi kepada 2 bagian. Ada aib yang dia lebih besar daripada itu, dan ada aib yang lebih ringan. Kalau aibnya lebih besar, maka lebih aula lagi, lebih layak untuk tidak dikorbankan. Seperti apa? 2 matanya buta umpamanya, atau kakinya buntung, atau dia tidak bisa berjalan, enggak bisa berdiri, bukan sekedar pincang namun sudah enggak bisa jalan lagi. Dan begitu juga para ulama menyebutkan aib yang besar dari yang 4 tadi, diantaranya adalah al-munkhaniqah wal-mawkuzah wal-mutaraddiyat wal-natihah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga itu, Pak. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla ligwairillahi bih. Kemudian Allah sebutkan wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dzakkaitu. Nah, 5 jenis dari yang disebutkan tadi itu kalau seandainya terdapat pada hewan ternak, maka dia juga tidak boleh dikurbankan. Sebenarnya dalam ayat ini Allah menjelaskan hewan yang haram dimakan, Pak. Hurriman alaikum al-maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Waddam, darah. Walahmul khinzir, dagingnya, daging babi, khinzir. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bih, dan semua yang disembeli untuk selain Allah diharamkan. Disembeli ini umpamanya dijadikan sebagai sesajen untuk apa,
untuk patung, untuk gunung, untuk arwah nenek moyang, maka enggak boleh kita makan. Lalu yang diharamkan juga wal munkhaniqah, yang mati tercekik. Baik tercekiknya mungkin dengan tangan atau karena tali. Dililit tali, kemudian tercekik dia. Maka juga enggak boleh itu untuk dimakan, dikonsumsi oleh kaum muslimin. Kemudian wal mauquzah. Al mauquzah yang mati terpukul. Baik terpukul umpamanya oleh tongkat, Pak. Intinya terpukul lah, atau dia tertimpa benda yang keras lalu mati. Kemudian wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh. Jatuh dari ketinggian mati sampai bawah, maka enggak boleh. Kemudian wan natihah. An-natiha yang mati ditanduk. Wa ma akala sabu, dan apa yang dimakan atau dimangsa oleh hewan buas. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya wal munkhaniqah, yang tercekik tadi, umpamanya ada satu hewan yang dia tercekik, terlilit oleh tali, atau memang mana tahu ada seseorang dia emosi dia dengan hewan ternaknya, Pak. Dia menggembalakan kambing atau menggembalakan sapi, ternyata dimakannya padi orang lain, Pak. Akhirnya dia marah sama hewan ternaknya tadi. Kebetulan waktu itu umpamanya masih di hari tasyrik. Dia pun belum berkurban. Maka dia marah kepada sapi atau kambingnya tadi, lalu dia cekik, Pak. Atau pakai tali deh. Dia pakai tali karena emosi dengan hewan ternaknya tadi makan padi orang lain. Kemudian akhirnya hampir mati ternaknya tadi. Hampir mati. Nah, ketika hampir mati itu enggak boleh nanti dia ambil pisau kemudian, wah, bahaya nih. Sebenarnya saya enggak niat untuk membunuh, tapi dia udah hampir mati karena tercekik. Akhirnya dia ambil pisau niatnya kurban, maka enggak boleh itu. Diniatkan ini untuk kurban karena masih ada waktu untuk berkurban, enggak boleh. Atau juga yang wal mauquzatu tadi, dia pukul hewan ternaknya sampai hampir mati, belum mati dia. Kalau mati kan itu udah jelas enggak boleh. Hampir mati karena dipukul, kemudian dia mau ngambil pisau, katanya ini saya kurbankan. Enggak boleh. Para ulama mengatakan hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang jatuh, atau hewan yang ditanduk walaupun belum mati, maka terdapat aib dan cacat padanya. Dan aib dan cacat itu lebih besar dibandingkan dengan aib yang empat tadi. Apa aib yang empat tadi itu? Yang buta matanya sebelah, yang pincang, yang sakit, yang jelas sakitnya. Begitu juga dengan yang kurus sekali atau yang sudah sangat tua. Maka ditambah lima lagi, Pak. Berarti aib yang besar itu, aib yang lebih besar dari yang empat itu, yang tercekik, yang belum mati dia tentunya, kemudian yang kena pukul atau tertimpa benda yang keras atau yang berat, kemudian yang jatuh dari ketinggian hampir mati dia, kemudian yang ditanduk oleh hewan lainnya, atau yang dimangsa oleh hewan buas namun dia belum mati. Maka lima jenis ini termasuk aibnya atau cacatnya lebih besar daripada cacat yang empat tadi, menyebabkan hewan ternak tidak boleh untuk dikorbankan. Tidak sah hewan seperti itu dikorbankan. Adapun aib yang lebih kecil, yang lebih ringan dibandingkan yang empat tadi, maka itu sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun tentu kalau seandainya dia lebih baik, dia lebih sempurna, tentu juga akan lebih sempurna pahala yang akan didapatkan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya apa lagi, Pak, pembahasannya itu, Pak? Pembahasan tentang masalah sembelihan. Belum masuk ya, Pak, ya, waktu Isya, Pak? Belum. 45.
Tanggung juga, Pak. Kalau ada pertanyaan, Pak, silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya. Iya. Tidak benar. Iya. Ya kalau seandainya aib tadi dia lebih ringan seperti luka tadi, Pak. Lebih ringan berarti dia dari yang aib yang disebutkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, maka sah pengorbanannya. Kalau hanya sekedar luka tidak sampai pincang. Pokoknya luka di kakinya, luka di lututnya dan tidak menyebabkan dia pincang dalam berjalan. Maka cacat yang seperti itu atau aib seperti itu masih bisa ditoleransi. Masih bisa diterima. Sangat bisa diterima begitu. Namun kalau seandainya dia lebih besar aibnya tadi, itu yang tidak boleh untuk dikorbankan. Itu yang tidak boleh untuk dikorbankan. Kemudian juga kita dalam masalah ini mungkin berpesan kepada orang itu. Bisa berpesan kepada penjualnya itu bahwasanya ya untuk hewan ini tentu harus di hati-hatikan begitu, Pak. Bahkan sebagian orang, Pak, karena ini korban untuk Allah Ta'ala, memang dikhususkan ada orang tertentu yang menjaga. Jadi kalau dikebiri, disterilkan dia, maka biasanya dagingnya itu lebih lebih padat, lebih sehat, lebih cocok untuk dikorbankan. Nah, ada orang yang melakukan demikian di zaman terdahulu. Nah, maka kita berpesan kepada orang yang kita beli itu, ya hati-hati. Kalau bisa ya sebelum sampai ke kita ini tetap dijaga hewan ternak itu. Makannya diurus, minumnya diurus. Intinya dijagalah kesehatannya, dijaga makanannya, dijaga istirahatnya dan lain-lain. Karena terkadang kalau penjual, Pak, dia sembarang asa terjual aja barang kan begitu. Asa banyak yang laku, asa piti masuk banyak, itulah istilah. Kan begitu aja. Jadi kalau sebelum-belumnya itu kita siapkan itu jauh lebih bagus, Pak. Kalau sebelumnya kita siapkan, mungkin kita upahkan seseorang, nih jaga, kasih makan, kasih minum, digembalakan kambing ini nanti dipersiapkan untuk korban. Itu baik, itu bagus tentunya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya kita berusaha mempersembahkan yang terbaik, mengorbankan yang afdol kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan yang kita korbankan. Bukan sesuatu yang enteng yang kita korbankan, bukan asal berkorban. Namun kita berusaha mempersembahkan memang yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari hewan kurban kalian itu, darah yang tertumpah dari hewan kurban itu enggak akan sampai kepada Allah, enggak akan berguna bagi Allah, enggak akan membawa kebaikan kepada Allah. Namun yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Dan baiknya kita dalam memilih hewan ternak menunjukkan kita bertakwa kepada Allah, atau lebih baik ketakwaan kita dibandingkan orang yang sembarangan tentunya dalam asa taranak Allah. Mau gemuk, mau kurus, mau sakit, mau ndak, kan Allah ada dagingnya. Akanlah bisa orang menikmati dagingnya. Bukan itu yang dimaksud. Demikian kita dengarkan kumandang azan. Udah masuk, Pak? Belum juga ya?
Taib. Bisa ya, silakan. Iya, dalam masalah ini permasalahan ini ya sangat lapang di dalam agama kita, boleh kita kasih daging mentah, boleh juga kita kasih daging yang sudah dimasak. Sudah dimasak. Namun mungkin orang beda-beda selera mungkin, Bang. Terkadang sebagian orang dia lebih suka dengan dendeng. Awak bisa merandang. Jadi kok tidak termakan warna dia kan begitu. Sebagian orang mungkin suka nyate. Di awak letak gulai daging tadi. Jadi mungkin lebih baik kita kasih daging mentah. Karena orang beda-beda selera. Tidak sama selera awak dapat kan. Itu pula uniknya manusia. Kalau sama aja selera kita mungkin. Kemudian sebagian orang mungkin dia akan menyimpannya. Begitu juga kalau kita kasih umpamanya tuh masing-masing kita memberikan daging masak, daging yang sudah dimasak, nanti takutnya basi. Karena apa? Karena saya umpamanya kurban lalu saya masak, saya olah, saya kasih umpamanya kepada seseorang. Bapak juga masak, kasih kepada orang yang sama ternyata. Bapak juga dikasih oleh bertumpuk gulai kambing. Gulai kambing tadi lah bertumpuknya. Tidak lo bisa mangi-angi antaru ya, akhirnya nanti basi kan begitu. Jadi sebaiknya daging mentah aja. Kalau seandainya kita mau kasih daging yang masak, bisa juga, cuman dibarengi juga dengan daging mentah. Kalau daging masak ini mungkin untuk sehari makan lah, Pak. Porsi 3 kali makan. Nah itu mungkin. Tapi kalau untuk 3 hari tentu dia nggak akan kuat. Demikian mungkin kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum. Kita dengarkan kumandang azan, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah
Seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mala bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal, ini di zaman Nabi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du ayyuhal mu'minun. Selanjutnya kita bahas tentang syarat-syarat orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih, yang pertama, sebenarnya orang yang berkurban itu lebih afdol untuk menyembelih dibandingkan orang lain. Kalau seandainya dia memiliki kemahiran dalam menyembelih. Jadi orang yang berkurban lebih afdol untuk menyembelih dibandingkan orang lain. Adapun syarat untuk sembelihan atau untuk orang yang menyembelih, yang pertama, hendaklah orang yang menyembelih ini akilan mumayyizah. Hendaklah dia orang yang berakal sehat dan orang yang sudah mumayyiz. Berakal sehat artinya dia bukan seorang yang majnun, bukan orang gila. Dan mumayyiz artinya dia bukan anak-anak lagi. Afwan, Pak. Mumayyiz ini bukan sogir lah yang belum mumayyiz. Mumayyiz ini secara bahasa artinya orang yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Itu mumayyiz. Namun di dalam syariat kita terjadi lagi silang pendapat di kalangan para ulama, berapa umur anak ketika dia bisa dikatakan mumayyiz. Maka enggak ada sebenarnya umur yang ditetapkan oleh syariat berapanya. Namun kebanyakan para ulama menjadikan hadis muru abana akum bis salati wahum sab'u sinin atau wahum abana'u sab'u sinin. Suruhlah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Kenapa perintah ketika mereka umur 7 tahun? Karena 7 tahun ini sudah usia mumayyiz. Sudah usia mumayyiz. Sudah tahu dia kalau masuk dia ke lubang umpamanya yang ada di selokan atau ada umpamanya di parit gitu, Pak. Bahaya. Kan ada anak-anak yang balita belum tahunya itu, Pak. Masuknya ke situ dan lain-lain. Nah, orang umur 7 tahun sudah takut deh. Kadang anak kecil balita pun, maaf, mana yang umpamanya mana yang coklat, mana yang kotoran ayam belum bisa terbedanya, Pak. Kalau ada dua itu mungkin dipagang, dipaci dua-dua. Tapi kalau orang mumayyiz sedihnya, oh kok enggak, kok dah. Kok kotoran ayam, kok kotoran kambing, aku nen coklat. Tahu dia. Itu udah mumayyiz namanya, Pak. Nah, syaratnya itu mumayyiz sama berakal. Berarti kalau anak kecil belum boleh sembelihan. Sembelihannya tidak dibenarkan. Begitu juga orang gila atau orang mabuk. Orang yang lagi enggak sehat akalnya. Orang mabuk enggak disahkan sembelihannya. Kemudian syarat yang ketiga, Pak. Hendaklah orang yang berkurban itu muslim atau muslimah. Boleh, perempuan juga boleh untuk menyembelih. Atau kalau tidak, dia seorang ahli kitab. Ahlul kitab. Dari golongan Yahudi atau Nasrani.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima itu, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang thayyibat-thayyibat, yang baik-baik. Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ta'am di sini artinya sembelihan, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Jadi halal bagi kita sembelihan ahlul kitab, itu golongan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Adapun sembelihan orang-orang musyrikin, maka enggak halal bagi kita. Orang-orang musyrikin dari golongan penyembah berhala, atau selain dari Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lain-lain aliran kepercayaan yang mereka bukan ahlul kitab, tidak memiliki kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada nabi mereka, maka tidak halal sembelihannya. Jadi kalau seandainya ada ahlul kitab yang menyembelih, boleh bagi kita untuk halal bagi kita sembelihan mereka. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah hendaklah orang yang menyembelih tadi menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala, itu bismillah. Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu mimma dzukirasmullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin." Maka makanlah dari apa-apa yang telah disebutkan nama Allah atasnya jika kalian benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian hendaklah menyembelih tadi, hendaklah menyembelih dengan alat atau benda yang tajam. Hendaklah menyembelih dengan benda yang tajam, yang bisa mengalirkan darah, bisa menumpahkan darah hewan ternak atau hewan sembelihan tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap atau dalam semua keadaan atau dalam segala hal. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. "Fa'iza qataltum fa'ahsinul kitlah." Apabila kalian mau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana mulianya agama kita. Kita disuruh berbuat ihsan dalam segala hal. Bahkan kalau mau membunuh, bunuh dengan baik. Ada bunuh dengan baik, Pak? Ada, Pak. Membunuh dengan baik. Dan ada berarti membunuh yang tidak baik, dengan cara menzalimi, menyiksa. Umpamanya ini ada kecoa, umpamanya lewat, kita lagi makan atau di dapur ada kecoa. Kita tahu kecoa ini dia dari pipa-pipa got itu, Pak. Situ dia malam hari, mungkin dia muncul, kadang-kadang keluar. Nanti masuk ke makanan kita, bahaya kan begitu, ada virusnya. Kita mau bunuh dia, maka bunuh kecoa itu dengan baik. Jangan menyiksa, jangan nanti ditangkap kecoanya lalu diambil kakinya satu, kaki kanan dulu, diambil kaki kiri, diambil kumisnya, diambil sayapnya, baru nanti dipukul kepala. Bukan dengan demikian cara membunuh. Nabi mengatakan, "Fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah." Bunuh dengan baik, jangan menyiksa. "Wa'idha zabahtum fa'ahsinul zibahah." Apabila kalian mau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Nabi kita mengatakan, "Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu." Maka hendaklah kalian itu menajamkan pisaunya. Tajamkan pisau.
Jangan pakai pisau yang tumpul, karena itu bisa menyiksa. Digorok, disembelih hewannya, ternyata enggak putus-putus, Pak. Hanya kulitnya aja yang putus, daging enggak kuat lagi pisau tadi, togoloknya tadi enggak kuat lagi. Akhirnya banyak kita dengar hewan kurban ini yang dia udah terpotong lehernya tapi lari, Pak, kabur. Kan ada yang kisahnya demikian, Pak. Nabi kita menyuruh agar tajamkan pisau. Wal yurih zabihatahu, dan rehatkan, tenangkan hewan kurban itu. Tenangkan dia. Jangan mengasah pisau di dekat dia. Kemudian jangan sampai hewan yang belum disembelih melihat kawannya yang sedang disembelih. Itu juga berbuat baik dengan hewan sembelihan. Adab-adabnya diajarkan oleh baginda Nabi kita yang mulia. Demikian juga jangan dipatahkan dulu tulang-tulangnya kecuali nyawanya telah hilang semuanya. Benar-benar sudah mati. Enggak bergerak lagi dia, atau enggak ada angin, hembusan angin lagi dari urat lehernya tadi. Udah mati. Nah, sebagian kaum muslimin ketika menyembelih hewan kurban itu belum mati hewan kurbannya, lewat catuk kaki, lewat patan lutut, lewat catuk, atau ya macam-macam, Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang udah dikuliti sementara dia masih bergerak. Dia masih dalam sakaratul maut. Itu menyiksa. Biarkan dia mati dulu. Biarkan dia mati. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang lainnya dalam menyembelih ini adalah inharud dam. Inharud dam artinya mengalirkan atau menumpahkan darah itu. Menumpahkan darah. Nah, dari sini para ulama kita mengatakan bahwasanya dalam menumpahkan darah ada urat yang mesti diputus. Di leher ini ada 4 urat, Pak. Sebagian para ulama mengatakan 3 dari 4 urat ini kalau sudah putus, sudah sah sembelihannya. Ada yang mengatakan 2 ada cukup, 2 aja yang putus cukup, dan ada lagi yang mengatakan 4-4-nya mesti putus. Yang mana 4 urat itu, yang pertama apa yang disebut dengan al-mari, yang kedua yang disebut dengan al-hulqum, kemudian ada namanya al-wadajan. Al-wadajan 2 urat yang besar, yang tebal, yang dia menutupi hulqum dan mari tadi. Kalau hulqum itu dia adalah urat tempat masuk atau keluarnya nafas, Pak. Hulqum namanya. Tempat kita menghirup nafas atau mengeluarkan nafas. Itu namanya hulqum. Nah, ada urat yang kedua namanya mari. Mari ini adalah urat untuk masuknya makanan atau keluarnya makanan. Dan subhanallah, kaum muslimin, tidak pernah makanan kita itu salah alamat, padahal dia ini dekat. Tetangga dia, Pak, dekat sekali. Dan sifatnya berbeda. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Zadul Musta'ni atau Syarhul Mumti', dia menjelaskan bahwasanya yang namanya al-hulqum itu sifatnya dia keras. Uratnya itu keras. Itu hulqum. Sementara al-mari itu sifatnya elastis. Keras tadi itu dia enggak elastis, Pak. Dia memang bagaimana namanya? Kaku dia uratnya itu. Sementara mari itu dia elastis. Kita minum air, masuk air. Kita minum umpama atau kita makan buah, masuk buah tadi. Kita makan godok, masuklah godok tu, Pak. Menyesuaikan dia dengan urat, atau urat tadi menyesuaikan dengan makanan. Coba kalau seandainya makanan itu masuk dia ke hulqum, Pak. Masuk dia ke hulqum, yang mana hulqum tadi ini dia enggak elastis. Kita makan apa umpamanya, Pak? Makan godok,
Itu kita makan kurmanya piaman tu, Pak. Salalawu. Ah, makan salalawu. Ternyata masuknya ke masuk ke hulkumnya, Pak. Halun samperono menggigit mengunyahnya leh masuk ke hulkum. Setengah baru dua kali gigit baru kurma piaman tadi masuk ke hulkum. Ndak bisa tu, Pak. Taganjari nyuangok kat situ, Pak. Kadi luluan ndak bisa, kadi keluan ndak bisa. Dan subhanallah itu kita tanpa menyengaja. Ada orang makan inyo lambek-lambek keceknyo pai kodi dimasukanlah kemari itu. Beko jan salah alamatnya masuk lo ke hulkum beko makanan awak kan ndak pernah. Padahal dia dekat. Kita sambil bicara pun makan tetap yang namanya makanan itu masuk ke urat mari tadi. Mari kalau bahasa Minang mari juga. Caki urik mariang kan, Pak? Itu ya urik mari itu, Pak. Kan ada bahasa kita demikian kan? Nah, itu dari Arab, Pak, dari Arab bahasanya itu. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum. Dalam masalah ini para ulama mengatakan inharud dam, menumpahkan darah ini kalau mau sempurnanya putus empat ini. Ya, ada tadi hulkum namanya ada mari, kemudian ada al-wadajan, dua urat besar yang di situ menyembur darah. Maka ketika kita melihat nih pengorbanan atau pas berkurban itu penyembelihan hewan kurban, ada yang putus itu urat yang nafas keluar dari situ, keluar angin. Ada yang sisa makanan sapi tadi keluar, rumputnya tadi, Pak, yang udah dia kunyah-kunyah keluar lagi. Ada yang darah keluar dari urat itu. Nah, itu al-wadajan. Nah, harus putus tiga atau empat dari urat ini, Pak. Sebagian para ulama, putuslah tiga dari empat ini. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, maka mesti atau sebaiknya putus empat-empatnya. Al-hulkum wal-mari al-wadajan. Al-wadajan, dua urat besar yang akan keluar dari situ darah atau akan tumpah dari situ darah. Nah, ini syarat menyembelih. Nah, dari sini kita akan mengetahui bagaimana hukum kalau seandainya menyembelih itu dari tengkuk sini, Pak. Karena ada pula orang demikian. Katanya, ya kita bahas nih. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita tuh menyembelih dari sini? Bukan dari sini. Bagaimana hukum fikihnya, katanya? Bagaimana kira-kira, Pak? Nah, itu akan menyiksa. Karena hulkum mari dan al-wadajan tadi dia lebih dekat ke sini. Lebih dekat di leher sini. Bukan ke sini. Kalau di sini patah tulang dulu, Pak. Baru dapat. Baru nanti dapat urat itu. Patah tulang atau tulang apa namanya di sini? Tulang leher di sini. Baru nanti dapat uratnya. Kalau kita sembelih di sini, maka tidak akan ada tulang yang patah terlebih dahulu. Kemudian tidak menyiksa. Kecuali kalau memang darurat sistemnya, Pak. Umumnya kambing lari dia. Dia mau disembelih lari, akhirnya masuk got. Dalam keadaan lehernya di bawah, kemudian enggak bisa ditarik keluar. Lehernya di bawah, Pak. Mau ditarik mau ke mana lagi? Dia udah mau dikorbankan juga umpamanya. Atau kita mau sembelih aja lagi. Maka disembelih enggak bisa menyembelihnya dari leher. Boleh, maka para ulama membolehkan, ya boleh dia disembelih dari. Nah, itu sistemnya darurat atau itu sifatnya darurat. Namun pada asalnya menyembelih itu dari leher. Dari leher. Nah, ini mungkin kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum, syarat-syarat pengorbanan begitu juga dengan syarat-syarat sembelihan. Begitu juga sebenarnya diharamkan kalau seandainya ya tidak dibolehkan menyebut nama lain selain daripada nama Allah. Adapun menyebutkan Allahu Akbar, maka para ulama kita mengatakan itu hukumnya sunnat. Begitu juga dengan menghadap kiblat ketika menyembelih, itu juga sunnat. Adapun bismillah dia wajib. Demikian kaum muslimin. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas sebelum kita tutup, dipersilahkan.
Iya, Pak. Yang ahli kitab tadi dia boleh nyembeli dan boleh kita makan. Iya. Karena yang ahli kitab yang orang Nasrani sekarang ini kan Injilnya sudah berubah. Boleh tidak? Boleh, Pak, ya. Karena Injil mereka pun di zaman Nabi sudah berubah, Pak. Zaman Nabi pun sudah berubah Injilnya. Cuman zaman sekarang ya lebih banyak lagi perubahannya. Lebih banyak lagi perubahannya. Ada beberapa versi dia, Pak. Nah, dan kitab sucinya bisa mengalami revisi. Bisa mengalami revisi. Tapi sampai di sini kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, banyak maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya dari Allah semata. Yang benar hanya dari Allah. Yang salah, yang keliru datang dari kelemahan dan keterbatasan ilmu saya dan barangkali dari syaitan. Kita minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.